Saudara, sepanjang tahun 2023, sekitar 101 ribu hektare lebih lahan di Kalimantan Barat terbakar. Polda Kalbar mencatat karhutla tertinggi terjadi di Kabupaten Ketapang dengan luas mencapai 34 ribu hektare lahan. Sepanjang tahun 2023, kebakaran hutan dan lahan terjadi pada sekitar 101.241 hektare lahan di Kalimantan Barat. Kepolisian daerah Kalimantan Barat mencatat terdapat 5 kabupaten yang paling banyak terjadi karhutla, di mana kawasan tertinggi adalah Kabupaten Ketapang dengan luas karhutla mencapai 34.092 hektare. Dari 52 kasus yang dilaporkan, Polda beserta jajaran menangkap 52 orang tersangka, dengan 42 laporan diantaranya sudah dilimpahkan ke pihak lingkungan hidup dan kehutanan. 101.241 warga hektar ini di 5 warga dengan kebakaran luas itu Ketapang paling luas. Jadi 34.000. Ya, 34.000 mas dan 2 hektar Kuburaya nomor 2. Pelawi nomor 3, Sambas nomor 2, Sanggono. Ya. Sebetulnya yang berikutnya lagi kepala biasanya. Ya. Kemudian tentunya dalam penanganan kita bahwa kita juga mendapatkan apresiasi juga dari Kementerian Lembaga. Ya. Kita dalam penanganan dalam rapat koordinasi waktu itu di Kementerian Polhukam kita juga ya perlu diapresiasi bahwa kita salah satu yang mampu mengendalikan dengan baik. Selain penegakan hukum, upaya lain juga sudah dilakukan Polda Kalbar untuk mengantisipasi terjadinya karhutla, seperti sosialisasi pencegahan, patroli, mendirikan posko terpadu, dan ikut serta dalam proses pembasahan lahan serta pembuatan sekat kanal. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.